Halo, saya Sofia Mega, blogger dari sofiamega.com. Balik lagi ke Sibuk Baca di channel YouTube ini. Seperti biasa, aku akan nge-review buku, mulai dari secara visualnya atau secara covernya. Terus buku ini isinya bakal seperti apa. Dan yang ketiga adalah buku ini cocok untuk siapa. Buku ini baiknya dibaca untuk siapa. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian udah nge-follow Instagramku, pasti tahu banget tentang buku ini karena sering banget ada di Instagram storiesku. Dan beberapa teman juga setelah mereka beli langsung nge-tag di aku. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau kayak gitu aku jadi tahu bahwa ternyata review buku ini bermanfaat juga ya, meskipun belum aku up di YouTube. Sampai beberapa ada yang komen kalau kapan nge-review buku ini. Ya, seperti kalian tahu di judulnya, buku yang akan aku review hari ini, kali ini adalah Viral dari Nita Kartika Sari. Nah, ini adalah buku rekomendasi dosenku, namanya Bu Arum. Waktu itu aku lagi nge-manage akun official kampus ketika lagi ospek gitu kan. Nah, aku agak ngerasa susah sih, ternyata bikin konten tuh emang gak gampang, emang tidak mudah. Dan Bu Arum juga memberikan banyak saran, salah satunya adalah ya emang bikin konten tuh gak gampang gitu kan. Emang beda siapa yang bikin konten, apakah dia seorang public relations atau dia adalah orang yang nge-manage akun online shop, itu pasti bakalan beda gitu. Nah, untuk diberikan gambaran lebih jelasnya lagi, aku langsung diberi saran buku Viral ini. Dan ternyata itu awal bulan banget gitu kan. Ini harganya Rp70.000, jadi langsung menguras uang bulanan. Tapi tidak apa, karena isinya worth it sekali. Dimulai dari covernya dulu. Sebenarnya kalau dilihat dari covernya, apalagi dengan deskripsi gebrakan kekinian, public relations di era digital, jurus jitu memenangkan hati konsumen dan meningkatkan sales. Mungkin aku gak akan beli sih, karena bahasanya ini kaku banget dan covernya tuh kok gini ya, ini kayak komik-komik gitu loh. Jadi kalau misalnya aku hanya tahu ini dari display buku di toko buku, mungkin aku gak akan beli. Tapi karena dosenku menyarankan buku ini, akhirnya aku baca dan ternyata isinya keren banget. Jadi aku cukup bersyukur sih. Ternyata untuk menilai isi buku hanya dari covernya aja belum cukup. Karena meskipun cover bukunya bahasanya kaku, nggak menggambarkan isi bukunya sama sekali. Nah, untuk isinya, ini tuh satu halaman tuh cuman berisi dua paragraf. Atau, ya dua paragraf sih dengan font yang gede-gede. Jadi kalau mau baca buku ini gak akan bosen karena tulisannya gede-gede banget. Meskipun ya kelihatannya agak tebel, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi gak terlalu tebel. Kalau dari segi bahasanya juga bukan bahasa yang kaku banget, tapi formal, tapi tetap enak dibaca. Nah, kalau dari isinya, pertama nih kita akan tahu sebenarnya public relations yang sekarang itu jauh berbeda dari public relations yang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan aku baru tahu kalau PR itu udah sampai 4.0 gitu kan. Emang gak ngejelasin sih tentang PR 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, enggak. Tapi langsung secara teknis banget sih bedanya apa sih PR sekarang sama yang dulu. Dan PR yang sekarang bukan lagi tentang press release aja. Itu yang ditekankan banget oleh Mbak Nita Kartika Sari. Terus juga di sini menjelaskan tentang perbedaan marketing dan public relations yang itu sering banget susah untuk dibedain kan. Nah, di buku ini dijelaskan langsung dari studi kasusnya. Jadi kita nggak dikasih teori-teori atau pembahasan awal aja, tapi langsung dikasih tahu kasus-kasus atau strategi-strategi yang dilakukan Mbak Nila selama dia bekerja dan dianalisis berdasarkan ini tuh yang dikerjain orang PR. Kalau dikerjain orang marketing tuh bakal kayak gini. Jadi itu dijelasin banget di Viral ini. Terus selanjutnya buku ini menjelaskan tentang seorang public relations masa kini gitu. Ketika orang-orang masih banyak yang beranggapan orang PR tuh harus yang pertama cantik atau ganteng dan yang kedua jago ngomong, di sini dijelaskan bahwa itu bukan lagi modal utama. Karena sekarang perusahaan itu harus berbasis customer insight atau berbasis ya semua-muanya itu berdasarkan apa sih isi hati konsumen, singkatnya seperti itu. Nah, jadi Mbak Nila ini menceritakan bahwa seorang PR itu bukan lagi seseorang yang jago ngomong, tapi seseorang yang harus mau banyak mendengar.
dosen juga sering sih ngingetin bahwa orang PR tuh harus jago risetnya gitu kan. Ya hampir mirip dengan customer insight ini, seorang PR bukan lagi orang yang jago ngomong atau penyambung lidah yang lihai, bukan lagi itu, tapi sebelumnya harus dibekali dengan mau banyak mendengar apa sih sebenarnya yang dimau konsumen dan memperbanyak riset seperti itu. Jadi ini ngebuka banget sih public relations masa kini tuh seperti apa gambarannya. Dan bukan lagi hanya memberi gambaran, tapi beberapa juga membahas tentang teknis sih, bagaimana sih sebelum kita membuat strategi pemasaran kayak gitu. Yang aku suka lagi dari buku viral ini, kita juga diberi tips untuk bisa survive di dunia public relations sampai nanti-nanti dan nanti. Karena public relations itu kan ilmu komunikasi ya, dan ilmu komunikasi itu sangat dinamis. Oke, hari ini kita menerapkan PR 4.0 misalnya. Oke, hari ini kita memang berbasis digital yang semua-semua serba sosial media misalnya. Belum tentu satu tahun lagi sama. Belum tentu besok nih akan sama. Pasti bakal terus berubah dan belajarnya nggak akan berhenti. Dan itu yang ditekankan di sini karena setiap orang atau seorang PR itu harus mau belajar setiap hari sih, setiap hari, karena zaman akan terus berubah gitu. Jadi buku ini kurasa cocok banget buat teman-teman yang sedang belajar marketing atau public relations, atau sedang manage akun media sosial, atau sedang tertarik dengan bagaimana media sosial atau bagaimana konten itu bisa viral, dijelaskan juga di sini, bahkan tekniknya juga ada. Terus juga buku ini cocok buat teman-teman yang jurusan ilmu komunikasi seperti aku. Tenang aja, bahasanya nggak berat, bahasanya enak banget, dan secara teknis tuh juga dijelasin. Jadi aku suka banget sama buku ini. Kalau disuruh kasih bintang 1-10, aku bakal ngasih 9,5 untuk buku ini. Ya 0,5-nya buat covernya aja lah. Jadi segitu dulu review bukunya. Kalau misalnya kalian udah beli buku viral ini, please tag me di Instagram stories, tag aku di @sofiamega, biar aku tahu kalau misalnya kita sudah punya buku yang sama, punya bacaan yang sama, dan kita bisa sharing menurut kalian buku ini seperti apa. Jadi biar sama-sama sharing, biar sama-sama ngobrol. Jadi segitu dulu reviewnya. Jangan lupa beli buku ini karena ini keren banget. Aku suka banget sama buku ini. Yang pasti di toko buku sekarang masih ada karena ini buku baru kok. Buku terbitan tahun berapa nih? Sebentar. Tahun 2017. Jadi ini buku baru banget. Jadi kalian harus baca karena pasti masih banyak stoknya. Segitu dulu review kali ini, sampai jumpa di sibuk baca selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu buku apa yang barusan aku beli, bisa follow di Instagramku @sofiamega. Sampai jumpa lagi, dadah!